Suatu hari, Emma pergi ke rumah sahabatnya, Taylor, sambil menangis. Saat Taylor bertanya ada apa, Emma menunjukkan foto yang dikirim pacarnya, Andrew, dari perjalanan hiking solonya dan berteriak, "Dia selingkuh!" Lihatlah foto itu dan coba ceritakan bagaimana dia tahu. Pada foto pertama dari dapur Airbnb-nya, ada sebuah gelas di atas meja dengan bekas lipstik. Dan pada foto kedua dari kamar mandi, lihat sandal di depan bak mandi ini. Ini adalah sandal yang hanya bisa dipakai oleh seorang wanita. Bioskop lokal sedang mengadakan maraton film romcom khusus hari Valentine. Dan ada diskon untuk tiket bagi pasangan. Namun pemilik bioskop menyadari bahwa banyak orang yang mengambil keuntungan dari penawaran ini dengan berpura-pura menjadi pasangan. Lihatlah ketiga pasangan yang berdiri di depan antrean tiket ini. Dapatkah kamu membantu pemilik teater untuk mengetahui dua orang yang benar-benar pasangan? Pasangan kedua mungkin tidak berpegangan tangan dan terlihat berpasangan seperti pasangan lainnya. Tapi lihatlah pergelangan kaki mereka. Mereka punya tato kecil yang serasi. Mereka pasti pasangan yang berkomitmen. Amore. Sekarang lihatlah orang-orang yang sedang menonton film di bioskop lain ini. Hanya ada satu pasangan sejati di sini. Tahukah kamu yang mana? Tangan-tangan orang-orang di sini ada di mana-mana, bukan? Tapi kalau kamu perhatikan dengan seksama, kamu akan melihat bahwa pria ini tidak berpegangan tangan dengan siapapun. Dia hanya mencuri popcorn dari wanita yang duduk di sebelahnya. Dan wanita ini mencoba mengambil minuman pria ini. Lihat orang-orang yang duduk di ujung kanan barisan depan. Mereka mungkin duduk berdekatan satu sama lain, tapi si pria bergandengan tangan dengan wanita ini. Jadi mereka pasti pasangan yang sebenarnya. Sarah naksir beberapa pria di kampusnya. Salah satu dari mereka mungkin adalah jodohnya. Tapi pertama-tama, dia harus mencari tahu apakah mereka masih lajang. Ada beberapa foto mereka dengan pasangan atau saudara mereka, dan dia harus menebak siapa mereka. Bisakah kamu membantunya mencari tahu siapa saja yang masih lajang? Lihatlah foto pertama. Pria yang ditaksir nomor 1, James, sedang memeluk erat dua orang gadis. Gadis pertama memiliki tanda lahir yang sama di pipinya seperti dia, jadi mereka mungkin saudara kandung. Gadis kedua mengenakan pakaian yang serasi, dan dia memegang tangannya, jadi dia adalah pacarnya. Sekarang, mari kita selidiki foto kedua. Pria kedua yang ditaksirnya, Reggie, mungkin terlihat seperti sedang memeluk gadis ini, tapi dia cuma memegang tangannya, tidak menyentuh tubuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak berada dalam hubungan romantis. Gadis kedua memeluknya, tapi dia memegang tangan pria lain yang tidak ada dalam foto. Itu berarti dia punya pacar dan Reggie masih lajang. Dan terakhir, Daniel, orang yang ditaksir nomor 3 pada gambar terakhir, sedang memeluk seorang gadis, tapi mereka berdua memiliki gelang persahabatan. Jadi, mereka adalah sahabat. Gadis kedua pada gambar terlihat jutek. Daniel mencubit pipinya, yang hanya bisa berarti mereka pasti saudara kandung. Tampaknya Daniel juga masih lajang. Ken akan pergi kencan buta, tapi satu-satunya hal yang dia tahu tentang gadis yang akan dia temui adalah dia akan mengenakan sial bergaris. Ketika tiba di restoran tempat mereka janjian, dia melihat tiga wanita yang berbeda. Semuanya mengenakan sial bergaris-garis. Bisakah kamu membantunya mencari tahu siapa teman kencan butanya? Wanita berbaju kuning sudah memesan makanan dan mulai makan. Itu berarti dia tidak akan bertemu dengan siapapun. Hal yang sama juga berlaku untuk wanita berbaju merah. Gak sopan kalau dia sudah menikmati teh sementara dia menunggu seseorang. Jadi, teman kencan Ken pastilah wanita berbaju biru.
yang sedang menunggu dengan dua cangkir kosong di depan. Ella sedang menunggu teman kencannya. Lihatlah, tiga orang di seberang jalan. Tahukah kamu siapa teman kencannya? Ella memegang wadah popcorn, jadi dia pasti mau menonton film. Sekarang, lihatlah saku baju pria pertama. Ada dua tiket nonton di sana, jadi dia pasti orang yang akan berkencan dengan Ella. Gotcha. Kamu terpilih sebagai kontestan untuk acara kuis bertema Hari Valentine di saluran lokal. Pada hari acara, kamu berhasil mencapai pertanyaan terakhir. Kalau menjawab dengan benar, kamu akan memenangkan hadiah sebesar $50,000. Pembawa acara mengundang tiga pria, Jack, Robert, dan Mikhail, serta tiga wanita, Jane, Carol, dan Lily, ke atas panggung. Kemudian dia berkata, "Saya akan memberikan tiga fakta tentang orang-orang ini dan saya ingin Anda memberitahu saya siapa pasangannya." Fakta pertama adalah, saudara perempuan Jane menikah dengan Mikhail. Fakta kedua adalah, Jack belum pernah bertemu Lily. Dan fakta ketiga adalah, Lily adalah anak tunggal. Bisakah kamu memenangkan hadiah utama? Jack menikah dengan Jane, Robert menikah dengan Lily, dan Mikhail menikah dengan Carol. Sophie menerima surat tanpa nama di lokernya yang bertuliskan, "Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa pakai sepatu. Temui aku di sini malam ini, jika kamu juga mencintaiku." Satu-satunya masalah adalah dia tidak tahu dari siapa surat itu karena si pengirim lupa menandatanganinya. Tiga teman sekelasnya berada di dekat lokernya saat istirahat makan siang. Bisakah kamu membantunya mencari tahu siapa yang menulis catatan itu? Lihatlah tangan Ethan. Tangannya dipenuhi dengan glitter yang sesuai dengan hati yang berkilauan di surat itu. Jadi, pasti dia yang menulisnya. Richard ingin memberikan hadiah ulang tahun yang spesial untuk istrinya, Rachel. Dia memutuskan untuk memeriksa daftar keinginannya untuk memilih sesuatu dari sana. Daftar itu termasuk edisi pertama Pride and Prejudice karya Jane Austen, kalung mutiara, dan tas tangan mewah. Mana yang harus dia pilih sebagai hadiahnya? Lihatlah ke sekeliling ruangan. Edisi pertama Pride and Prejudice sudah ada di antara buku-buku lain di rak buku Rachel. Begitu juga dengan kalung mutiara. Kalau itu ada di sini, di leher patung. Kalung itu ada di sini, di leher patung. Jadi karena dia sudah punya dua barang pertama, Richard harus menghadiahkan tas tangan mewah. Amuri. Selama bulan madunya, Jenny kehilangan cincin kawin emasnya di tepi kolam renang. Suaminya, Tristan, mengira cincin itu sebenarnya dicuri dan dia curiga pada ketiga orang ini. Tahukah kamu siapa yang mencuri cincin itu? Wanita pertama mengenakan cincin kawin dengan kalung yang melingkar di lehernya, tapi ada berliannya. Dan karena cincin Jenny harus sesuai dengan cincin Tristan yang tidak ada berliannya, maka cincin itu bukan miliknya. Pria kedua memakai beberapa cincin emas di jarinya, tapi tak satu pun yang bisa menjadi milik Jenny karena semuanya terlalu besar untuk jari-jarinya. Jadi, wanita ketiga yang mencuri cincin itu. Lihat noda cat semprot berwarna perak di bajunya. Dia mencoba menyamarkan cincin emas Jenny dengan mengecatnya dengan warna perak. Dan dia bahkan tidak melakukannya dengan baik. Keith sedang bekerja di stand panah Cupid di karnaval. Ada tiga orang pria yang semuanya ingin mencoba kesempatan mereka untuk memenangkan hadiah boneka beruang raksasa. Sayangnya, mereka semua membidik dengan anak panah saat perhatian Keith sedang tertuju ke tempat lain.
Satu anak panah memang tepat mengenai sasaran, tapi ketiga kontestan mengklaim bahwa itu adalah miliknya. Bisakah kamu membantu Keith menemukan pemenang yang sebenarnya? Lihatlah tas ransel pria kedua yang ada di tanah. Ada tulisan Tim Panahan Nasional di atasnya. Itu berarti dia pasti seorang pemanah sejati. Jadi kemungkinan besar dialah pemenang sebenarnya. Tom merencanakan sebuah kejutan untuk kekasihnya, Kelly. Ketika dia tiba di alamat tempat mereka seharusnya bertemu, dia melihat tiga toko yang berbeda berdampingan. Toko perhiasan, toko coklat, dan toko bunga. Menurutmu, di manakah Tom menunggunya? Lihatlah etalase toko coklat ini. Di antara huruf-huruf di coklat, kamu bisa menemukan kata kejutan. Jadi, disitulah Tom berada.